Bude Marsiem setelah ditinggal sang suami yang meninggal dunia sekitar 5 tahun lalu kini hidup sebatang kara. Kesehariannya Bude Marsiem bekerja sebagai petani dengan menggarap lahan kosong milik TNI AU di sekitar Golf Royal Lanut Halim Perdana Kusuma. Dari hasil bertani Bude menjualnya secara keliling dengan menggunakan sepeda miliknya. Setelah menjual hasil kebunnya, Bude melanjutkan aktivitasnya yang lain yakni bekerja sebagai pemungut barang-barang bekas untuk dijual. Di malam hari Bude kembali beraktivitas sebagai tukang pijat. Semua yang dilakukan dengan tanpa mengenal lelah hanya untuk bisa bertahan hidup sekaligus berharap bisa mewujudkan niatnya untuk ibadah haji ke tanah suci. Impiannya melaksanakan rukun Islam kelima sudah menjadi cita-cita Bude 10 tahun silam dengan almarhum suaminya. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, Bude Marsiem dan suaminya menyimpan uangnya di koperasi sekitar 9 tahun. Niatnya menyimpan uang pada KSPSB bukan untuk membeli handphone, TV, sofa, kulkas, spring bed, mesin cuci, kendaraan ataupun rumah. Niatnya hanya semata-mata ingin menunaikan ibadah haji. Kabar baik akhirnya datang kepada Bude Marsiem. Pasalnya setelah menunggu proses panjang selama 9 tahun keinginannya untuk menunaikan rukun Islam yaitu ibadah haji bakal terwujud. Jerih payah Bude mengumpulkan sedikit demi sedikit lewat koperasi simpan pinjam sejahtera bersama KSPSB, mendapat secerca harapan. Betapa tidak loyan harapan itu datang ke dirinya dengan perjuangan hebat. Setelah melalui proses dan waktu yang cukup lama, berdasarkan keterangan resmi tertulis yang dikeluarkan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia, LBHRI, Mulkan Letlet, disebutkan bahwa proses panjang itu dilalui Bude dimulai sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pada tanggal 8 Oktober tahun 2020 hingga tanggal 16 Agustus tahun 2021. Akhirnya pihak KSPSB mengkonfirmasi akan melakukan pembayaran untuk tabungan multiguna sejahtera dengan nomor anggota 0021384607 sebesar Rp58.539.500 pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Sedangkan untuk pembayaran simpanan berjangka sejahtera Prima Bude Marsiem sebesar Rp49.600.000 disesuaikan dengan putusan PKPU atau adanya kemungkinan pihak KSPSB memberikan kebijakan khusus. Terus terang ini kasus atau urusan yang cukup berat bagi kami. Kami dan mungkin teman-teman media, teman-teman pers yang dahulunya meliput Jackson Bude juga merasakan hal yang sama. Bahwa kabar baiknya melalui baju selaku perwakilan dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama mengkonfirmasi kepada saya pada tanggal 16 Agustus 2021 bahwa Koperasi Simpan Pinjam akan melakukan pembayaran hari ini tanggal 19 Agustus 2021, yakni tabungan multiguna sejahtera sebesar 58 juta. Alhamdulillah uang ini ditabung oleh Bude Marsiem semata-mata bukan untuk membeli kulkas, untuk membeli handphone, untuk membeli spring bed, untuk membeli AC atau sofa yang empuk atau sofa yang nyaman untuk Bude istirahat. Uang 58 juta ini Bude kumpulkan sejak 10 tahun lalu, lalu menaruh harapannya dengan menitipkan di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama, dan akhirnya melalui proses yang cukup lama hari ini dilakukan pembayaran, dan ini ada dokumen yang akan kami tanda tangan, yakni pembayaran hari ini melalui cek Bank Mandiri dari KSP Sejahtera Bersama, menyerahkan kepada kami selaku kuasa hukum Bude Marsiem, dan kami terima sekaligus kami akan melakukan penandatanganan disaksikan oleh anak dari Bude Marsiem, disaksikan oleh perwakilan KSP lainnya, dan juga disaksikan oleh rekan-rekan advokat dan para legal dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia.
dan disaksikan pula oleh rekan-rekan media dan pengajar kerusakan yang disaksikan pula oleh masyarakat Indonesia. Sebelum hari ini dari Wipal Vulkan, dari MLG datang ke kantor cabang Kalimalang bertemu dengan saya, menyampaikan bahwa Budi Masyam ada penempatan di kami di tabungan multiguna sejahtera. Namun saat itu posisi kami adalah posisinya sedang dalam PKPU, KSP Sejahtera Bersama dalam PKPU. Dan kita telah skema PKPU tersebut ada yang mengkasasi pula, sehingga statusnya belum inkrah pula gitu ya. Jadi kita terakhir inkrah itu di 16 Juli sesuai dengan putusan homologasi bahwa untuk tabungan berjangka itu tidak ada yang namanya pembayaran secara bertahap. Jadi pembayarannya dilakukan secara sekaligus gitu kan. Jadi setelah inkrah tersebut kita baru dapat menyampaikannya pada hari ini, karena ini pun juga kami masih dalam proses untuk pengumpulan dana untuk pembayaran skema PKPU. Jadi saya sampaikan juga kepada Bu Demasiel, Bu Epi, Pak Mulkan, atas nama KSP mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila atas keterlambatan hal ini gitu Bu De ya. Bukan satu hal yang ingin kita sengaja, tetapi ya inilah kami apa adanya, sedang kondisi baru selesai masa PKPU-nya, baru bisa menyelesaikannya sekarang Bude gitu ya. Saya sampaikan mohon maaf atas nama pengurus dan pengawas KSP Sejahtera Bersama. Saya juga haturkan terima kasih pada Pak Mulkan dan Tantras dari MLP Indonesia ya Pak? LBHRI gitu kan ya. Saya lihat-lihat muda-muda luar biasa. Saya lihat juga sering semboyannya beliau, kalau bisa berdamai ngapain kita berperkara gitu ya Pak ya. Setuju. Jadi itulah pada intinya juga kami seperti demikian sama Bude, semoga dananya bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utama pergi haji Bude ya. Pergi haji ya. Pak Mulkan terima kasih juga atas mediasinya. Rekan-rekan semuanya kami haturkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.